Yo, welcome back to my channel. Okay guys, di video kali ini aku akan membahas gimana cara buat dapetin oyster. Jadi aku dapat quest ini ya, disuruh untuk mencari oyster. Ini quest ini dapat dari David Hang. David Hang yang ada di Smith . Oke, di mana cara buat dapetin oyster? Jadi caranya sangat gampang guys. Kita hanya perlu ke Desert Factory. Pastikan ya kalian membawakan atau mengcraft ini ya, fishing trap. Oke, kita kesana aja. Jadi oyster ini tidak bisa ditemukan di laut. Kadang ada juga dijual di good stall. Oke, kita bunuh monsternya ini. Oke, kita menuju ke dalam Deserted Factory. Jadi kita ini udah di area Deserted Factory ya, bisa lihat di map ini. Jadi tinggal kalian masuk aja ke dalam. Nah, cara buat mendapatkan oyster seperti ini guys. Sini aku udah dapat banyak. Oke, kalian tinggal taruh fishing trap di sini, atau kalian juga bisa mancing, tapi kemungkinan untuk mendapatkan oyster saat memancing itu sangat-sangat sulit guys. Jadi kalian taruh aja fishing trapnya di sini, tunggu besok dan kita akan mendapatkan oyster. Dan perlu kalian tahu juga, oyster ini cuma bisa didapatkan di sini. Dan untuk mendapatkannya itu ada dua musim ya, musim spring dan winter. Selain itu, chance buat dapat oyster itu sangat sulit guys. Jadi paling banyak itu munculnya di musim dingin atau winter. Jadi jika kalian sudah mengcraft fishing trap, tinggal kalian pasang aja seperti ini guys. Oke, kalian pasang aja seperti ini dan tunggu besok sampai oysternya ketangkap. Oke, mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye bye.